Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pramuka. Nama saya Bella Saya Kurniawan. Saya di sini sebagai ketua pelaksana Ramadan Fest tahun 2023. Kesan saya untuk Ramadan Fest hari ini, masya Allah, peminatnya banyak juga. Terus juga antusias dari penegak dan pedagang kota Bogor, khususnya Bogor Barat, sangat antusias dalam menyambut Ramadan Fest ini. Pesannya, semoga kita bisa bertemu di Ramadan Fest tahun berikutnya, dan semoga yang belum juara tahun depan bisa juara, dan jangan menyerah untuk kakak-kakak yang belum dapatkan juara. Oke, harapan untuk kegiatan tahun ini, semoga tahun depan bisa terlaksana lagi dan lebih baik lagi acaranya, dan semoga harapannya para pemenang bisa meningkatkan lagi apa yang didapatkan, dan semoga yang belum juara lebih berusaha lagi untuk memenangkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku sendiri Asyarani Salsabila. Aku dari Pangkalan Man 1 Kota Bogor. Jadi menurut aku kesan-pesan ikut acara ini tuh seru banget. Apalagi ini kan acara dari keluaran Bogor Barat sendiri, dimana kita bisa saling silaturahmi juga, nambah prestasi juga, ngasah ilmu juga, terus kita juga bisa tahu kemampuan kita tuh ada di batas sampai mana gitu. Jadi seru banget pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, saya Rokib Al-Hudri. Saat ini saya sebagai Sekretaris Camat Bogor Barat, mewakili Bapak Camat selaku Mabiran. Dalam kegiatan ini, ya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman pramuka, sehingga warga kami terbantu dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang semua tentunya dalam kondisi cukup masih memprihatinkan. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, maju terus teman-teman pramuka. Semoga mudah-mudahan di tahun depan kegiatannya semakin besar lagi, dan insya Allah kami selalu dukung, kita bersama-sama membesarkan, menghadapi dan membantu warga. Mudah-mudahan pramuka menjadi solusi, selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susan Hendra Susanti, saya Lurah Curug. Kami di sini ditempatkan sebagai Basar Ramadan dari Kuarcap dan Kuaran Bogor Barat. Dan hari ini adalah hari Basar Ramadan di Curug, Kelurahan Curug. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih bahwa warga Curug menerima manfaat, yaitu baik dari basarnya dan juga dari santunan anak yatimnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, Kuaran Bogor Barat tengah melaksanakan kegiatan sosial sesuai dengan program Kuaran Bogor Barat. Di dalam program Abdimas, yaitu ada kegiatan yang namanya kegiatan sosial di bulan suci Ramadan adalah bansos. Dan alhamdulillah seiring dengan arahan Kak Mabiran bahwa kegiatan bansos tahun 2003 itu dilaksanakan di Kelurahan Curug, dan tentunya sesuai dengan kesepakatan kami bahwa seluruh anggota pramuka Kuaran Bogor Barat yaitu menyumbang natura yang sudah ditentukan oleh masing-masing, tentunya pada kesempatan ini sudah diarahkan, diserahkan ke Kelurahan Curug tentunya di Kalau Mustahik. Dan tentunya pada kesempatan ini ada Waka Abdimas dan tentunya ada ketua pelaksana yaitu Kak Jaye, luar biasa. Kak Jaye adalah Kamabigus SD Semeru 6, alhamdulillah menjadi ketua pelaksana kegiatan ini. Di bulan suci ini ada pun hal yang perlu disampaikan. Pertama, mengucapkan terima kasih seluruh ketua Mabigus di Kecamatan Bogor Barat yang telah mensupport kegiatan ini. Dan alhamdulillah setelah dikemas ada 100 paket sembako untuk
anak yatim dan 100 paket untuk bajar. Ya. Jadi uang paket bajar itu kami serahkan ke anak yatim. Jadi hari ini anak yatim selain mendapatkan sembako juga mendapatkan finansial keuangannya ya. Itu ya yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi jazakallah khairan katsir kepada seluruh kepala sekolah selaku ketua Mabigus di sekolah dasar SMP dan SMA yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Barat. Itu saja, mudah-mudahan ke depan kita agendakan lagi lebih meningkat lagi baik Amin. Secara kualitas maupun kuantitas. Barakallah, terima kasih.